hari ke-19 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa kedua menyaksikan kadar pematuhan dalam kalangan masyarakat kian meningkat. Kerajaan mahukan pematuhan 100% dalam usaha memastikan individu yang masih degil dan tidak ambil kisah akan penularan wabak COVID-19 dapat dibanteras. Tinjauan RTM di sekitar Jalan Brickfields, Ibu Negara mendapati jumlah kenderaan yang menuju pusat bandar pada waktu pagi tidak begitu banyak pada hari ini. Namun berdasarkan perkongsian anggota keselamatan, kebiasaannya akan berlaku sedikit pertambahan jumlah kenderaan pada sebelah petang iaitu antara pukul 4 hingga 6 petang. Orang ramai juga dipercayai menggunakan masa singkat ditetapkan antara jam 6 pagi sehingga 10 malam bagi PKP fasa kedua untuk keluar rumah. Kebanyakan pengguna jalan raya memberi alasan mahu ke tempat kerja selain membeli makanan dan menghantar barangan. Di Brickfields sahaja, dapat 11 sekatan jalan raya dilaksana dalam memastikan pematuhan arahan PKP dapat dipatuhi masyarakat. Setiap sekatan jalan raya melibatkan seorang pegawai, 7 anggota polis serta 3 orang tentera yang bertugas selama 6 jam bagi setiap shift. Pelaksanaan PKP fasa kedua yang bermula 1 April lalu lebih ketat dengan beberapa prosedur operasi standard SOP baharu diperkenalkan. Walaupun tiada peningkatan mendadak kes jangkitan COVID-19 direkodkan, namun ia bukan menjadi lesen untuk kita berpesta dalam mengingkari arahan PKP fasa kedua. Ini tanggungjawab kita bersama untuk memerangi virus jahat ini dengan cara duduk di rumah dan hanya keluar jika perlu. Zara Zamri, RTM.